قسين لو الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Di pagi hari yang cerah dan mulia ini, di tempat yang diberkahi ini, di tempat yang malah Allah menurunkan barokahnya di pagi hari ini, tempat ini tadinya hanya tempat biasa saja, tetapi tempat ini menjadi sangat mulia dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi di hari yaumil kiamah nanti bahwasanya kita dikumpulkan di tempat ini, kita bermunajat kepada Allah, kita bertakbir kepada Allah, kita bertasbih kepada Allah, sehingga suatu saat ketika Allah akan mengazab kita karena dosa-dosa kita, tempat ini menjadi saksi, ya Allah, hambamu ini dulu duduk dan sholat bertasbih dan bertahmid memuji keagunganmu. Tempat ini tidak lagi menjadi tempat yang biasa, tetapi menjadi tempat yang luar biasa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang cerah ini seluruh umat Islam di dunia, 1.7 billion people of Muslim in the world, 1.7 miliar umat Islam di dunia, semuanya bertasbih, bertahmid memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmatnya. Di pagi hari ini kita bisa menyelesaikan rangkaian bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam di masyarikiha ila magharibiha, di sebelah timur dunia sampai sebelah barat dunia, selatan dan utara, semua bertasbih kepada Allah. Saudara-saudara kita yang berada di Jepang, mungkin sudah 3-4 jam lalu mereka sholat Idul Fitri. Kemudian kita di sini di Indonesia tidak kurang dari 200 juta umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat yang bersamaan memuji keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur atas nikmatnya, bertasbih, tahmid, dan mengucapkan syukur yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Kemudian saudara-saudara kita yang sekarang berada di timur tengah, di Saudi Arabia, di Mesir, di Maroko, di Tunisia, mereka bisa jadi saat ini masih jam 1, jam 12 malam ataupun jam 2 malam, tetapi kalimat takbir selalu terlantunkan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang berada di Amerika, saat ini mereka baru saja selesai berbuka, tetapi setelah berbuka mereka begitu juga mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih dan bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Hadirin dan hadirat.